bila berkaitan dengan rumah tangga ni, kadang-kadang ada banyak berlaku perceraian. Bukan kadang-kadang, banyak berlaku perceraian. Jadi bila bercerai antara pasangan-pasangan ni, siapa yang besar dapat kesan? Kesan yang paling besar terkena kat siapa? Diri sendiri? Isteri? Anak-anak? Ha, betul, anak-anak. Jadi apa yang berlaku, macam contohlah, ada satu kes saya, kita orang handle ni, dia mak ayah berpisah. Okey, anak dan empat orang. Anak empat orang. Jadi apa yang berlaku? Mak ni, ya Allah Rabbi, saya tak tahu kenapa, tapi bagi saya lah, walaupun apa pun yang terjadi antara mereka berdua, pasangan dengan pasangan ni, tetapi dia banyak sangat memburukkan suami dia depan anak-anak. Dia burukkan, ayah kamu ni macam ni, ayah kamu ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Apa yang berlaku? Anak-anak langsung tak nak berjumpa dengan ayah. Anak-anak langsung pantak pandang muka ayah, tak bercakap dengan ayah. Cakap, oh ayah macam ni, macam ni. Ha, tu yang berlaku. Jadi apa yang saya boleh dapat pengajaran? Saya ada pernah berjumpa dengan seorang kakak ni. Kakak ni saya jumpa dia waktu pergi umrah. Okay, ini kisah yang di umrah lah pula. Saya pergi jumpa orang ni, waktu ni kita orang berbincang ramai-ramai. Bincang luahan, hati, face, heart to heart lah kan. Kakak ni kata apa? Kita orang ceritalah pasal pengorbanan. Kita sekarang ni tuan-puan ada di sini hasil pengorbanan daripada siapa? Daripada mak ayah kita, daripada orang-orang yang membesarkan kita. Jadi bila kita cerita pasal pengorbanan, ada yang mengalihkan air mata lah. Mak ayah, teringat mak ayah. Kakak ni cerita apa? Kakak ni cerita dia daripada keluarga yang broken. Mak ayah bercerai. Dan dia kata apa? Dia sangat menyesal. Menyesal sebab apa? Sebab tak dapat berbakti kepada ayah dia. Dia sangat menyesal. Dia kata, kenapalah mak dia buat macam ni waktu dia kecil. Kalau tak dapat peluang dia berbakti kepada ayah dia. Kan mak dia burukkan ayah dia. Sampai dia rasa macam tak nak jumpa ayah dia. Tapi last-last, akhirnya dia rasa menyesal, dia rasa sedih. Tak dapat berbakti kepada ayah dia yang dah pergi meninggalkan dunia. Itu tuan-tuan puan. Apa pun yang berlaku antara pasangan-pasangan, kita belajar satu perkara. Anak-anak. Saya pergi mahkamah, orang-orang mahkamah ni, hakim-hakim kata, peguam, mudahkan urusan anak guam kamu, jagalah mereka, biarlah settlement perjanjian di luar, supaya apa? Supaya anak-anak punya emosi, anak-anak punya mental tidak terganggu. Anak-anak. Mereka ni bakal memperjuangkan kita, bakal berbakti. Jadi biarlah anak-anak ni tak ada masalah antara ibu dan ayah. Itu yang pertama. Yang kedua, Masya Allah. Yang kedua, ilmu. Masya Allah. Baru-baru ni kita banyak, saya tak tahu lah berapa bulan ni, kita banyak sangat dengar kes perceraian antara orang-orang yang muda-muda. Banyak. Bila tanya, okay, saya tanya satu soalan. Bercerai dalam mazhab Syafi'i, rujuk macam mana? Kena bercakap ataupun perbuatan? Mazhab Syafi'i, bercerai, rujuk, nak rujuk balik ni. Bercakap, saya rujuk awak kembali ataupun dengan perbuatan? Perbuatan, contoh perbuatan antara suami isteri lah. Ha. Jadi, apa jawapannya? Bercakap. Andai, subhanallah, adik ni bagus. Bercakap. Kena cakap. Oh, adik belajar kat mana tu? Kat movie kan? Saya rujuk awak kembali. Tanpa perkataan rujuk ataupun saya kembali dengan awak sekali, adalah perkataan-perkataan yang lain, ayat-ayat yang lain, tak ada rujuk. Mazhab Syafi'i. Tapi ini bawa pergi mahkamah lah. Kalau ada apa, kalau ada perkara ni berlaku, pergi mahkamah. Buat pengesahan. Lafaz cerai, buat pengesahan. Lafaz taklik ke, cerai taklik, buat pengesahan. Lafaz rujuk. Kena buat ni. Supaya apa? Supaya kita tahu apa kesan-kesan yang berlaku antara pasangan suami isteri dan juga anak-anak. Okay. Jadi apa yang penting? Ilmu. Ilmu kena tahu. Kalau tak tahu, tuan-tuan perempuan, tanya pada ahlinya. Tanya pada orangnya. Kan? Masya Allah. Ada pula tanya hibah macam mana, faraid macam mana. Kita tak tahu ni. Tanya pada ahlinya. Kita tanya pada ahlinya. Sebab apa tuan-tuan puan? InsyaAllah. Okey. Itu yang kedua. Ilmu. Yang ketiga, MasyaAllah. Dalam keluarga, jagalah hubungan antara adik-beradik. Jagalah hubungan. Tak ke mana pun. Kita pergi mana, kita
tak ada nanti adik-beradik lah yang ada untuk jaga kita, yang ada untuk jaga waris-waris kita. Adik-beradik, hubungan adik-beradik jangan dipecah belahkan. Apa yang berlaku, salah satu kes kita orang nak buat faraid sebab arwah mak meninggal. Arwah mak meninggal, sebelum arwah mak meninggal, arwah mak kata apa? Okey, tanah ni yang kita duduk sekarang ni untuk kamu, Alung. Untuk kamu. Cakap daripada dia lain ni. Tapi bila arwah mak dah meninggal, tak ada yang mengaku. Sebab apa? Sebab semua nak dapat bahagian. Bergaduh, berebut harta pusaka. Jadi tuan-tuan dan puan, jaga hubungan dengan adik-beradik. Janganlah sampai bergaduh-gaduh, kan? Janganlah sampai disebabkan satu harta ni kita berebut-rebut. Berebut-rebut sampai tak nak bertegur siapa. Sampai ada yang tak bermasam muka, menjerit-jerit bergaduh-gaduh. Na'udzubillah min zalik. Okey? Jadi biarlah. Itu tiga perkara penting. Yang pertama, anak-anak jangan dipisahkan dengan mak ayah. Jangan diburuk-burukkan pasangan-pasangan kita ataupun pasangan sebelum, maksudnya ex-husband, ex-wife kita depan anak-anak. Yang pertama. Yang kedua, ilmu. Kena ada ilmu. Ilmu tentang perkahwinan, ilmu dalam keluarga, nafkah isteri macam mana, nafkah anak-anak macam mana. Kan kadang-kadang nafkah tu apa tak tahu ni. Kena tahu, kena belajar benda tu. Supaya kita tahu apa tanggungjawab kita terhadap pasangan kita, apa tanggungjawab kita terhadap anak-anak kita, dan kita tahu sebagai seorang isteri apa tanggungjawab kita, apa hak-hak kita. Kan baru-baru ada kes poligami. Ibu-ibu ayah tahu? Kes poligami baru-baru ni banyak berlaku. Banyak bila berlaku kes macam ni, perempuan tak tahu nak buat apa. Perempuan tak tahu nak buat apa. Apa hak dia? Dia tak tahu. Jadi bila nak tahu ke hak-hak kalau orang ada poligami ni, ibu-ibu nak tahu ke? Saya kongsikan sebagai ilmu. Contoh, bila berlaku poligami, suami kahwin seorang lagi. Yang pertama, nafkah isteri. Tetapkan nafkah isteri. Yang kedua, kalau ada nafkah isteri tertunggak. Sebelum-belum ni, oh tahun 2000 ni dia tak bayar sekian. Claim balik, tuntut balik. Tapi kalau dah ikhlaskan, biarkan pergi. Yang ketiga, hak bermalam, hak bersama. Yang keempat, harta sepencarian. Harta sepencarian, apa harta-harta kita? Contoh kita isteri pertama, apa harta-harta kita sepanjang tempoh perkahwinan yang kita dapat, yang kita dapat, kita boleh claim, tuntut. Okey, saya bagi empat je. Yang seterusnya kita bincang nanti kalau ada nak tanya. Okey? Jadi itu yang penting, ilmu. Berkenaan dengan ilmu, tuan-tuan dan puan, ajarlah ilmu ni supaya tidak berlaku salah nasab, tidak berlaku kucar-kacir dalam keluarga. Dan yang ketiga tadi berkenaan dengan hubungan adik beradik. Jagalah hubungan adik beradik. Janganlah berpecah belah. Mak ayah pergi, kita nak bahagiakan mereka, kita nak doakan kesejahteraan mereka. Biarlah hubungan adik beradik ini dijaga dengan baik. Wallahu a'lam.